Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Ummu Qaniyah. Apa kabar moms dan bunda-bunda semuanya di seluruh Indonesia? Semoga senantiasa sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan rezekinya. Mohon dukungan untuk channel ini, like, komen, dan subscribe-nya, dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Semoga berkah dan berpahala, dan semoga senantiasa diberikan balasan yang jauh lebih baik dari Allah. Nah, layaknya ibu rumah tangga full di rumah, Ummu Qaniyah juga setiap harinya beberes rumah. Tadi setelah sarapan langsung ke teras untuk beberes karena kondisi teras itu sangat kotor. Dan karena teras merupakan pandangan pertama setiap orang lalu lalang, jadi Ummu langsung ke teras dulu untuk beberes, kemudian lanjut cuci piring. Makanya jilbab Ummu agak basah karena di teras tadi tampias hujan lumayan ya. Jadi mohon maaf kalau tampilannya kurang mengenakan. Dan mohon maaf juga atas kombinasi warna di dapur Ummu yang masih belum eye-catching. Mohon maaf karena kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Jadi kita pelan-pelan saja membenahi satu persatu perabot yang ada di rumah kita. Lanjut ke sekolahnya Kakak Al-Qassam, kali ini untuk terima rapot. Sekolahnya ini di TK Islam Terpadu Al-Qalam Gua. Jadi di rapotnya itu tidak ada perenkingan ya moms, tapi ustazanya memberikan deskripsi setiap ranah yang Ananda ketahui atau Ananda bisa capai. Masya Allah, ustazanya anak Ummu itu sangat-sangat sabar menjelaskan perkembangan yang dialami ataupun kendala-kendala yang dialami oleh Ananda. Setiap Ananda diberikan sertifikat yang merupakan sebuah apresiasi, dan Ananda diberikan predikat masing-masing. Seperti anak Ummu itu diberikan predikat sebagai anak yang percaya diri. Kemudian teman-teman yang lain diberikan predikat mandiri, sopan santun, peduli sosial, kreatif, dan sebagainya. Nah, Ummu pengen tahu gimana sih dengan Anandanya bunda-bunda di rumah? Apakah waktu terima rapor itu ada pengumuman ranking A, B, C, dan sebagainya? Boleh sharing ya. Okay, the last but not least, setelah dari sekolah, Ummu Qaniyah langsung unboxing paket. Ya, ini paketnya sudah dari kemarin ditunggu dan alhamdulillah cepat banget sampainya. Setelah unboxing ini, Ummu langsung buatkan video reels-nya. Ya, kurang lebih seperti inilah kehidupan ibu rumah tangga yang merangkap sebagai konten kreator. Meskipun channel ataupun akun sosial media lainnya masih kecil, tapi kita senantiasa berada dekat-dekat kamera, bikin video, bikin reels, bukan apanya, hanya untuk mencari cuan. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.